Sesuatu Bu Nyoman? Iya, minta nasib. Ibu Nyoman mulai usaha niki, mungkin dasarnya napi nggak awalnya? Awalnya kan sementen dasar laundry, cuman karena tiang pulang kampung nggak tahu harus kerja apa, jadinya tiang coba-coba dengan bantuan saudaranya, suami, sepupunya suami, coba buka laundry. Awalnya sih nggak terlalu ramai, soalnya lokal-lokal gitu. Akhirnya kemampuan itu menarik sama laundry yang dari Ubud disuruh ngambil sepuntingan. Ya, suami yang banyak sepunting dari Sinurah, Sudarmawan, satu kesayangan. Oh, Genten. Sepupunya suami, jadinya sampai sekarang ngambil sepunting. Oh, ngambil sepunting. Lokal juga ngambil, cuman nggak terlalu banyak sih, soalnya di sini kan banyak laundry lokal-lokal gitu, untuk cucian lokal banyak. Oh, saingan soalnya nggih. Soalnya tiang jual harga per kilonya paling mahal. Berapa per kilo nih, Ibu? Itu tiang jual 6.000. Kalau di luaran biasanya 5.000 masih. Nah. Kira-kira yang Ibu bisa tawarkan dari harga niku napi, Bu? Kualitas. Kualitas. Ya, kualitas kebersihan dan di luar orang itu kan cuma pakai bungsu, mungkin pakainya itu kalau tiang lengkap pakai obat-obatannya. Berarti niki untuk menerima villa gitu Bu. Okay. Hotel. Okay. Nah, selama niki di mana aja kantornya Bu? Waktu kemarin tiang suami masih kerja di Sanur di restoran, ngambil di Sanur, di villa di Sanur, villa Bandung, ada 3 villa di sana. Berarti sistem mentor jemput nggih? Iya, mentor jemput waktu sana. Ada biaya tambahan jemputnya? Karena suami kerja di sana kan sekalian. Oh, sekalian jalan. Terus yang ini yang dibut enggak antar jemput dibawain ke sini. Oh, dia karena banyak-banyak dia kan enggak punya kendaraan jadinya dibawain ke sini terus nanti dia mesti diambil. Nah, kira-kira sekarang sudah berapa lama usaha Niki berjalan? Laundry Niki berdiri bukanya tanggal 26 Juli 2017. Berarti sudah 5 tahun Bu Ge. Ya. Berarti es tunggara Bu Ge rezekinya bagus ya. Lumayan. Bisa lah dipakai ya untuk sehari-hari. Waktu niki kan sempat corona. Nah, Bu Napi niki orderan dari villa hotel. Ya, waktu corona niki betul-betul mati. Enggak ada villa, enggak ada lokal juga enggak ada. Jadi tiang beralih ke kebetulan keponakan tiang ini ada lahan di Kering yang beralih nanam bayam di sana, bayam terus singkong gitu. Ada pohon pisang juga di sana. Tapi laundry ini tetap jalan juga? Laundry tetap buka, cuman kadang-kadang ada, kadang-kadang tapi enggak, pilanya betul-betul enggak ada. Berarti melayani lokal aja? Iya, lokal aja ya. Berarti harga lokal dengan harga untuk villa beda apa sama? Beda. Kalau lokal tiang per kilo, kalau villa per pieces. Oh, seperti ya, karena kalau villa biasanya kan per pieces. Ya, anduk berapa, kalau seat berapa. Nah, selama niki untuk di villa pernah nggak ada masalah pembayaran? Enggak sih. Soalnya tiang kan ngambil bukan langsung di villa, dari tangan kedua. Ada laundry di Ubud, ngambil di villa, terus nanti seputingannya yang nodanya yang bandel yang nggak bisa cuma dicuci, jadinya dibawa ke sini suami dia yang proses menghilangkan nodanya itu namanya kan seputing. Jadi kalau bahasa Kenteng, bahasa kerennya. Terus Nika dibawa ke sini. Berarti kerja sama, join ya, join sama yang temen laundry di